Halo semuanya, kembali lagi di channel Angelie. Nah, di video kali ini tuh aku mau review produk dari Alfamart. Ini tuh produk terbarunya mereka, namanya Pink Berry. Ini tuh produk makeup ya guys. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa aku itu sekarang lagi sedikit drop dan sorry banget kalau misalkan suara aku agak bindeng gitu. Di sini aku drop karena mungkin terlalu kecapean, pulang juga terlalu sore, kemudian banyak tugas juga. And ya, sekarang aku udah kelas 12 SMK dan harus banyak menghadapi ujian-ujian guys, termasuk ujian hidup dan menghadapi pilihan-pilihan yang sangat sulit ya, seperti antara kuliah atau kerja, begitulah. Kemudian di sini itu aku mau minta support dari kalian dan minta doanya ke kalian, karena hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 22 hari Rabu, ini diadainnya 3 hari, itu mengadakan tryout 1 guys. Jadi aku harus tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatannya, oke? Yuk kita langsung aja review produk makeupnya guys. Yang pertama itu aku, bukan yang pertama sih, emang aku punyanya satu aja. Jadi aku lebih pilih Pink Berry Lip Moist guys. Aku lebih pilih yang ini. Kenapa? Karena pertama aku menjabarkan dulu ya beberapa produk yang ada di Alfamart ini, produk Pink Berry ini. Yang pertama itu ada lip cream, kemudian ada lip matte, kemudian ada Pink Berry Lip Moist, ada parfum, kemudian ada loose powder, kemudian ada tuai cake powder gitu guys. Bukan powder sih, tuai cake gitu ya, bedak gitu. Kemudian ada eyeliner juga. Nah, kenapa aku hanya pilih yang ini? Yang pertama itu aku paling gak suka sama lipstick yang matte. Karena apa? Karena bibir aku itu pecah-pecah dan juga aku sering ngerasa sakit kalau misalkan aku menggunakan lipstick yang matte. Kemudian yang kedua, kenapa aku nggak beli loose powder gitu atau tuai cake? Karena aku takut, dan ini juga aku masih menggunakan Emina Miss Pimple dan juga baby powder guys, Kodomo. Kemudian kenapa aku nggak beli parfum? Aku itu orangnya gini guys, kalau misalkan parfumnya nggak kalem banget gitu, wanginya kayak yang Lovely gitu, kayak parfum yang segini harganya yang 25 ribuan, nah itu tuh aku nggak pusing kalau misalkan terlalu kayak kontras banget, kemudian kayak gimana gitu ya, kayak Casablanca atau yang lain-lainnya, itu aku sering ngerasa pusing guys kalau misalkan menggunakan parfum. Jadi kita langsung aja review produknya. Dari segi packagingnya ini menurut aku sih simple, kalian bisa lihat ini produknya, packagingnya simple banget guys. Kemudian di sini kayak ada barcode-nya, di sini ada barcode, kemudian ya kayak gini sih, udah kayak pink pastel gitu, udah gini aja. Kita buka, aku mau nyium aromanya dulu. Aromanya itu kayak cookies, apa itu namanya, cookies good time guys. Aromanya kayak cookies good time. Di sini aku pilih set yang nomor 202, namanya Rising Star. Ini tuh kayak merah bata gitu guys, karena aku lebih suka lipstick yang warnanya merah bata. Kalian pasti tahu yang lipstick aku yang dah juga itu warnanya sama kayak gini guys. Kemudian ini tuh ada dua varian. Yang pertama itu kalau nggak salah yang kayak rose apa gitu ya, warnanya merah banget gitu. Udah deh, kita langsung aja gunain lipsticknya. Kita dapat segini lipsticknya, panjangnya gitu. Nah,
Nah, guys, lipstiknya itu kayak gini. Ini tuh karena mungkin aku ketebelan pakainya, jadi merah batanya itu kayak kelihatan banget. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakannya di tap-tap kayak gini, ini tuh warna yang akan keluarnya jadi kayak merah bata tapi kayak sedikit orange gitu loh, guys. Aku suka banget sih sama ini. Aku juga udah beberapa kali ngegunain ini untuk sekolah dan hasilnya kayak natural banget. Ya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu ketahanannya gimana, kalian bisa langsung klik video yang aku review Indomie Real Meat itu. Itu aku sedang menguji ketahanan dia, lagi menguji kesabaran dia. Nah, itu guys. Gimana guys menurut kalian tentang lipstick ini? Kalau menurut aku sih dalam segi warnanya ini bagus banget, teksturnya juga bagus, tapi sayangnya ini nggak tahan lama guys, nggak long lasting. Ya kalau misalkan ini long lasting pasti bagus banget dan aku akan sering gunain ini setiap hari. Oke guys, segini aja video review dari aku. Jadi jangan lupa juga untuk klik tombol like, comment, share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu sebelum teman-teman kalian beli produknya Alfamart ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain juga notification-nya atau turn on bell-nya supaya kalian tahu kapan aja aku update videonya. Oke guys, thanks for watching this video and bye-bye.